silaturahmi, ya. Bukan kembali ke rumah tangga. Masih udah punya anak dua. Waktu yang berjalan. Yang waktunya memang sudah saatnya kembali. Oh gitu. Berarti ini kabar baik kalau maaf mungkin bisa menyatu lagi mungkin apakah seperti itu? Oh bukan, maksudnya kembali silaturahmi. Ya. Bukan kembali ke rumah tangga. Masih udah punya anak dua. Silaturahmi. Senang gak sih Bunda Rita, karena kan kemarin kan sempat mungkin jarak waktu yang memang kalian tidak bisa bersama, komunikasi juga jarang mungkin seperti itu, tapi akhirnya dengan kondisi yang akhirnya ini kalian bisa menyatu. Alhamdulillah, plong. Jawabannya cuma satu, plong. Apa Mas Riri yang membuat akhirnya? Apakah anak-anak sudah besar? Budaya ya, jadi kalau kita mungkin merencanakan, mengatur, ya. Budaya, ya. Budaya, saya akan budaya. Ya, semua kebaikan ya. Makanya saya bilang kalau apa siapa menabur, siapa menua. Kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan yang kita dapat. Insya Allah. Jadi ustaz banyak. Ya, mungkin sebentar ya. Nanti mungkin melihat kebersamaan orang lain seperti apa nih. Ya pastinya senang lah ya sebagai anak, ya kan. Terus kita juga berterima kasih pada Allah, bersyukur. Karena udah diberikan kebahagiaan. Rencananya momennya akan apa? Ada namanya kegiatan libur bareng, liburan bareng. Jadi keluarganya jadi banyak. Pandemi gini, waduh. Liburan akhir ke Bali aku, Mama, Nabila sama Abel. Mbak, melihat dengan anak-anak yang sekarang maksudnya jadi kompak, lihat anak-anak orang tuanya juga semangat. Tadi dapat hidayah. Siapa sih yang duluan dapat hidayah bisa akhirnya? Saya. Oh, Mbak Beta. Saya. Apa, Mbak? Apa yang menjadi pertama kali mendapat hidayah itu? Ya, sudah 4 tahun lalu. Ya. 4 tahun lalu. Kalau lebaran nanti 4 tahun lalu. Udah berumur. Ya. Kita harus membersihkan, harus menghilangkan aura negatif di dalam hati, kesadaran itu. Jadi, ya juga memang Allah sudah mengetuk saya untuk berbuat sesuatu, nggak ada salahnya. Ketika akhirnya Mbak Beta mau membuka pintu seperti itu, Mas Miri sendiri gimana? Ya saya kalau semuanya demi kebaikan, kenapa enggak ya? Kita udah umur, ya Insya Allah sisa hidup ini dibawa kebaikan aja. Nah, semuanya dibawa kebaikan, udah selesai. Hidup kita udah selesai, nggak ada utang. Anak-anak sendiri gimana? Anak-anak sendiri. Ya pasti seneng lah. Seneng banget. Ya. Beta, ini jadi suatu hal yang membuat keluarga besar di tahun 2021 ini. Mungkin kalian juga akan ada lagi mungkin planning buat bikin apa gitu, planning buat lagu atau gimana baru sama keluarga Mbak Beta? Saya sih suruh anak saya bikin YouTube seperti yang lain. Karena tahun ini masih jalan. Sempat ada, cuma lagi ngaktif lagi. Saya yakin tahun ini masih dalam situasi pandemi. Nah YouTube itulah yang kayak kemarin kan ada Roy Martin sama Gary Martin juga buat itu. Nah Rian, tapi ngelihat mama sama papa keluarga kumpul lagi, kamu nanggepinnya seperti apa sih? Seneng gak sih walaupun mereka nggak mungkin bisa sama tapi tetap jadi keluarga? Pastinya seneng lah ya, karena kan siapa yang nggak seneng ya kan bisa akur walaupun udah full berkah. Berkah ya? Berkah cinta. Doa buat mama sama papa apa sih dari kalian anak-anak? Doanya mungkin buat mama sama papa, harapan di anak-anak kalian sampai besar-besar. Sehat, panjang umur, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan mama cepat dapat jodoh ya. Oh iya. Mama kan didoain biar cepat dapat jodoh. Ya. Karena kan kamu selalu lama sendiri.
beta. Kriterianya kayak gimana, Jon? Masalahnya masih ada yang mau enggak sama saya? Soalnya saya kan udah umur segini. Cuma saya suka kepikiran kalau anak-anak saya itu pada pergi nanti dengan saya, dengan kita, jadi saya sendiri saya penasaran, saya nggak bisa. Jadi ada saran mungkin cepat menikah juga menyusul. Wah, itu kalau itu hak pribadi ya. Minta, nggak bisa. Anak kalau udah dewasa juga punya hak pribadi. Privacy ya. Jadi kita hanya dukungan aja. Semoga ada malaikat yang bisa menemani saya nanti. Mbak, membuka hati kah untuk pasangan, cari pasangan atau memang yaudah sedapatnya dari Allah? Udah minta sama Allah. Ren, pengen nggak sih mama sama papa balik lagi? Dan mungkin jangan begitu dong. Ini begini aja udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Soalnya baik. Punya rumah tangga. Ya boleh. Gak bisa mama. Apanya? Di Jakarta. 4 tahun ya? 4 tahun. 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 4 tahun.